Angkuhnya PDIP, pimpinan KPK beberkan sulitnya masuk markas partai. Kami dibekali surat tugas. Tim lidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kesulitan saat hendak menyegel ruangan kantor DPP PDIP Perjuangan, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 9 Januari. Pemirsa kreator, tim dihadang oleh pihak keamanan kantor partai berlambang banteng moncong itu. Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar mengaku pihaknya telah menyerahkan surat penyelidikan kepada pihak keamanan gedung untuk melakukan penyegelan. Namun pihak security menghalangi tim KPK dengan alasan harus mendapat persetujuan dari atasannya. Pemirsa kreator, sebelum mereka tim KPK dibekali dengan surat tugas dalam penyelidikan, mereka juga sudah komunikasi dengan para security yang ada di kantor dan mencoba menghubungi atasan mereka. Ucap Lili di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Atasan security tersebut, pemirsa, kata Lili tak memberikan respon saat dihubungi, sehingga tim lidik KPK memutuskan untuk meninggalkan kantor DPP PDI Perjuangan lantaran ingin mendatangi lokasi lainnya dalam kasus suap perebutan kursi panas almarhum Nazaruddin Kemas. Pemirsa kreator, terlalu lama kemudian karena teman-teman tim lidik KPK ini kan harus berbagi untuk ke tempat objek-objek lain, sehingga ini ditinggalkan, tutupnya. Pemirsa kreator, KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus suap posisi PAW Nazaruddin di DPR RI. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina sebagai penerima suap. Sedangkan sebagai pihak pemberi adalah Harun Masiku dan Saiful. Demikian dilaporkan dari Jakarta.